prosesi wisuda purnasiswa ke-32 Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka Bluto Sumeneb. Tahun pelajaran 2021-2022 bertepatan pada tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah, 6 Juli 2022 Masehi, resmi dibuka. Wisudawan, wisudawati, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka Bluto Sumeneb memasuki tempat upacara wisuda. Wisuda Purnasiswa ke-32 tahun 2022 Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam ini diikuti oleh 433 wisudawan, wisudawati dan dihadiri oleh 2000 undangan. Abdina tak hormat orang lajeng. Pertama namun cek bungana bisa alaksana lagi kenapa gak dito wisuda pengukuhan gak dito minangka ekspresi dari kebahagiaan kami iktena andi kemampuan lebih dari gak dito lebih mewah lagi kami lakukan. Jadi para abu sesuami moja apapun namanya Kak Dinto yang perlu disadari sarang para wali bahwa ini berbasis di lembaga Pondok Pesantren Nurul Islam. Jadi basisnya pesantren, makanya boleh nama sama tapi insya Allah produk yang dihasilkan dari lembaga pendidikan Kak Dito tidak akan pernah sama karena basisnya yang berbeda. Kami santri almarhum Kiai Haji Muhammad Sirojuddin berjanji menjadi santri almarhum sampai akhir hayat akan senantiasa berpegang teguh mengamalkan dan menyebarkan ajaran dan tuntunan almarhum. Prosesi wisuda purnasiswa ke-32 Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka Bluto Sumeneb. Tahun pelajaran 2021-2022 resmi ditutup.